Okey, hari ni kita akan mulakan dengan exercise 1. Itu video kali ni lah, exercise 1. Baik, kita tengok kita punya workbook kita. Okey, kalau Zosan dapat tengok, kita akan mulakan dengan yang ni lah. Simple saja. So, exercise ni simple. Dan kita tengok macam nak selesaikan exercise 1 ya. Alright. Jadi kita mulakan dengan Autodesk Inventor. Saya akan menggunakan Autodesk Inventor. Saya ada dua version, saya ada dua, tapi untuk orang yang betul auto inventor sama je, version 1 dengan 2 sama je. Jadi untuk yang kali untuk pada kali ni saya akan tunjukkan auto inventor 20 yang terkini ni lah, yang terkini. Alright, tunggu sebentar dia untuk ada loading. Okay, loading dan juga apa dia bergantung pada kita punya kapasiti komputer lah. Okay. Baik, okay. Untuk permulaan, untuk menghasilkan exercise ni tuan-tuan, kita akan pastikan tuan-tuan kita akan ambil new. Pilih satu ni tuan-tuan, pilih matrix. Matrix. Kemudian ambil standard. Standard ni untuk buat kita permulaan lah. Standard. Klik. Alright, ini dia punya interface lah, interface lah. Okey, jadi untuk menghasilkan menyiapkan tugasan exercise 1 ni, okay, saya akan buat pada saya akan buat kaedah word features lah, word features. Di mana kita seperti mana yang kalau tuan-tuan daripada bidang pembuatan, kita akan buat cara macam mana tu tuan-tuan belajar pembuatan dulu daripada bongkah seperti dia untuk kita potong. Saya tak nak. Ada cara lain banyak, dia banyak cara buat, tapi saya tunjuk cara yang pada saya tuan-tuan selesa dengan benda tu. Ataupun nanti saya tunjuk 2-3 cara untuk hasilkan benda yang sama. Okey. Baik, kita tengok cara tu. Okey. Yang pertama saya akan buat cara yang satu pertama ni. Okey. Alright. Okay. Bila kita tengok soalan, saya zoom sikit. Soalan ni saya zoom, bagi besar sikit supaya kita fokus pada soalan kita. Okey. Jadi kalau tengok soalan ni bongkah ni yang dah siap, bentuk dia begini, yang kita akan hasilkan bongkah asas dia, bongkah asas dia. Jadi bongkah asas dia adalah set asas dia ada segi empat. Kita ambil segi empat iaitu 120 kali dengan 60 darab dengan 35. Ini dia ada punya bongkah asas dia. Jadi kita buka pada inventor. Okey, untuk kita akan sketch dia punya profile tu untuk kasih bongkah. Okey, saya ambil tentu sketch. Alright. Kita akan pergi kepada ni adalah plane satah. Kita nak buat contoh boleh pilih bergantung pada ini, kalau tuan-tuan nak buat ini mustahil. Pada saya okey, kita akan buat front front sini. Kita akan buat kat sini front. Ada tengok nak front. Saya nak di muka depan ya. Kemudian kalau kita tengok apa kita punya ni, saya akan buat segi empat. Pergi pada rectangle. Ambil rectangle sini. Ada banyak rectangle, banyak tuan-tuan boleh explore ni. Saya akan ambil tengah ni. Jangan takut tuan-tuan bila explore. Okey, roller ni, tuan-tuan punya roller mouth ni. Kalau tak nampak roller mouth. Tuan-tuan roller mouth ni, tuan-tuan boleh drag, klik. Drag and klik. Roller ni tuan-tuan boleh jadi pen. Pen agak ni lah. Okey, betul kita bagi dimension. Ukurannya. Okey. Baik. Saya buat dulu. Saya tunjuk tuan-tuan. Nanti bila lama tuan-tuan akan cekap lah. Okey. Jadi saya akan buat 60 kali dengan keseluruhan ni adalah 120. 60. 60. Right. Saya pasti kat sini. 120. Okey. Finish ke? Jadi gitu. Ya. Kemudian panjang terdalam ni adalah 35. Saya ambil extrude. Saya ke belakang lah. Saya buat ke belakang. Ini extrude punya features. Kita hasilkan daripada sketching pada model. Pada model. Pada model. Jadi, untuk hasilkan sketching pada model, kita kena ambil extrude lah. Ambil extrude. Dia pilih. Kita nak pilih ke belakang, depan atau ke belakang. Dia boleh drag gitu. Push-push macam tu.
Okey, jadi ke belakang ni saya buat ke belakang 30, sebanyak 35. Saya bagi nilai 35. Okey, begitu. Itu dia punya jadinya ya. Alright. Kemudian kita akan mulakan proses pembentukan dia. Kita bentuk dia, bentuk dia. Okey. Jadi saya akan mulakan dengan tepi ni dulu. Tepi ni dulu, okey. Alright. Saya ambil sketch. Saya akan pergi ke tepi ni. Saya nak buat kerja kat sini. Bila kita pilih permukaan ni atau muka ni, ini adalah permukaan yang kita akan buat kerja. Jadi oleh kerana saya nak dia sini lah. Saya hadap sini. Gitu. Okey. Kemudian kalau tuan-tuan tengok ni, bentuk dia segi empat. Bentuknya memang ada segi empat, jadi saya buat segi empat je. Ambil segi empat, saya buat lagi. Gitu. Kemudian saya beri ukuran jarak segi empat ni. Okey. Memang kalau tengok sini, sini adalah sama. Mana sini ke sini 14. 14 eh. Jadi ukuran dimension daripada sini ke sini adalah 14. Kemudian kedalaman ni, ni dalam ni. Dalam ni, okey, kedalaman ni. Saya tengok sini mana dah kedalaman ni, tengok sini tengok. Sini tak ada, sini. Kedalaman dia dia tak bagi kedalaman, dia bagi 14. Oh, dia bagi ukuran ni. Ha, dia bagi ukuran ni. Jadi bila bagi ukuran ni, kita kena buat calculation sikit lah. 60 mana 120. Ha, jadi 120 lah. Ini 120. Ini yang kita kena bahagi 2. Mana sini 30, ini adalah 30. Okay. Sini ke sini 30. Kemudian kita finish. Untuk ketinggian ni tak perlu tuan-tuan, cuma kita sebab kita nak buang tepi ni, kita cuma terus naikkan ke situ je. Ha, gitu. Dia akan cover semua ni lah. Dia akan buang semua ni nanti. Finish ke eh, tengok eh. Kemudian kita ambil exit balik tadi. Ni. Okey, tadi kalau kita nak tambah, kita akan ambil ni. Boolean ni function di sini. Kita panggil sini, join. Kalau kita kan tambah je lah. Ini tambah. Kalau, okey, kita putar balik sini, edit features. Okey, kalau tuan-tuan nak potong ni, kita kena ambil cut. Cut, nampak? Jadi, tarik ke belakang ni. Pengarap tu, potong habis. Ataupun, potong tekan yang ni. Through all. Dia through all. Mana dia tembus lah, kalau tembus, dia tembus semua. Okey, jadi dah siap tu. Alright. Okey. Saya klik dia okey. Buat dia potong. Gitu. Jadi kaedah sama juga kita buat pada sebelah ni. Ambil tu sikit sini. Okey. Ambil sini 4, letak sini. Okey, kaedah yang sama, sama aje. 14. 14. Sini ke sini. Ya. 30. Dia kita finish. Kita insert ke belakang ataupun kita ambil cut as to all kita potong, ha, nampak? Senang je, ok? Mudah je, ok. Dan kita buat apa? Kita buat yang tengah pula ni, tengah bawah, ok, okay. Kita ambil sekali lagi, ambil edit sketch, start sketch sini, kita potong tengah ni, saya ambil rectangle tak gitu, gitu, haa gitu, ok, nah dia ukuran ni pula. Panjang sini panjang 35, sini adalah 18. Okay. Jadi saya buat sini, sini ke sini 35, sini ke sini 18. Okey. Isu dia sekarang kita nak centerkan dia. Centerkan dia. Kita nak centerkan dia. Kita boleh secara matematikal kita boleh kira balik berapa dia akan bagi ni. Dia dapat, kita boleh dapat dia punya material tadi. Saya tak buat cara material tadi, dah kita dapat dah. Saya akan buat cara, kita akan gunakan positioning yang dia ada. Okey. Oleh kerana benda ni bentuk dia simetri, maksudnya di segala tiga kanan sama, saya akan create satu line simetri. Ini saya ambil line. Saya cari dia punya position tengah dah.
Sebab dia kena dia inventor ni dia dia bagusnya inventor ni. Dia ada boleh detect endpoint, midpoint, center line semua dia boleh detect. Jadi kita cari titik tengah dah. Tengah line ni, titik tengah ni. Nampak? Ada ada. Itu boleh jadi tu itu dah titik tengah dia. Kita klik di bawah. Okey. Ini baru line lah. Saya tukar pada jadi ni line biasa. Saya dah tukar dia kepada center line. Jadi saya pergi dekat si format ni. Saya klik line ni, pergi format, saya ambil sini, center line. Tak saya klik dia. Baru saya klik, dia akan tukar di center line. Nampak? Okey. Kemudian saya guna satu arahan nama dia constraint. Saya nak kotak ni dia jadi constraint kepada, maksudnya dia dia jadi simetri. Sifat dia simetri. Okay, saya ambil sini. Saya klik line ni. Line ni. Dua line ni saya nak jadikan simetri. Kemudian merujuk kepada line tengah ni. Terus jadi simetri. Dan dia akan keluar simbol ni lah. Menandakan dia telah constraint dan warna pun tukar jadi warna hitam. Alright. Jadi kali ini saya ni ada constraint lah. Kalau saya ubah ni, contoh ni saya ubah ni mesti 50. Saya ubah secara simetri. Haa, kita senang. Alright. Okay, kita back balik. Okay. Ha, dah dapat, kita finish case. Test suit. Nampak dia boleh pilih semua, dia boleh semua. Okay, saya cut through all. Okay, ha, gitu. Ha, nampak? Ha, gitu. Okay, ini baik sikit-sikit lah. Okay, kemudian kita akan buat yang bahagian atas ni pula. Ni, dia tadi. Okay, saya akan ambil tu dia sketch lagi. Saya letak sini. Ha, nampak? Okay, dah sama. Buat lagi. Itu lagi. Kemudian kita buat line. Sama juga kaedah ni. Tak. Tak je. Tak apa. Tak. Tuan-tuan juga boleh ambil kat sini. Tak ada masalah. Selagi mana dia bersifat simetri. Tukar line. Okay. Kemudian ambil constraint. Simetri. Line ni. Line ni dan center ni. Haa macam ni. Okey, kemudian kita bagi dia punya ukuran lah. Ukuran dia dari dalam ni 25, yang ni adalah dari sini ke sini 14. Dia bukan ke dalam ni, dia ambil dari tepi ke atas 14. Okey, jadi saya akan ambil dimension. Sini adalah 25. Alright. Dia bagi dari sini ke sini adalah 14. Okey, kemudian saya finish cache. Saya terus cut. Cut to all. Alright. Nampak? Ada. Okay. Nampak? Jadi ya. Okay. Sekarang. Putus suruh je. Kita akan buat lubang. Ini dia lubang ni. Lubang ni. Okay. Jadi lubang ni. Dia akan tembus sampai habis. Habis. Jadi kita ambil space tepi ni. Okay. Tepi ni. Jadi letak sini. Faham? Kemudian kita ambil circle. Letak circle. Letak dulu. Letak dulu. Ha, circle. Kemudian kita bagi dimension dia. Okay, dimension dia adalah diameter ni ada 13. Dia punya ni 14. Jadi di tengah ni mungkin dia jarak ni adalah simetri ya. Ini bukan lah. Tak sama sebab dia bagi ukuran. Kalau tak bagi, dia kalau dia bagi ukuran tu ada simetri lah. Kita assume simetri 14, 13. Okay, jadi ini adalah 13. Okey, jarak sini ke sini adalah 14. Kemudian dia tengah. Okey, tengah saya akan cari kaisar tengah dia. Center dia sini. Okey, titik keluar bawah. Okey. Tukar dia kepada macam okay. Kalau tengok sini macam dia berekod. Kalau dia rekod-rekod dia tak dapat seluruh ini. Ini adalah sebabkan dia bukan betul-betul straight line. Jadi kita kena bagi dia straight line. Nak bagi straight line, kita akan ambil feature ni. Kita constraint, nampak ni. Vertical constraint ni. Kita ambil ni, pergi kat dia. Nampak ada bayang-bayang tu. Bayang garisan vertical tu. Pergi dekat dia, klik. Dia akan lurus. Gitu. Ni kelebihan constraint. Okay. Okay, next pula kita nak bagikan bulatan duduk dekat sini. Kita boleh je ubah. Tapi kita nak bagi dia tepat tam satu. Jadi kita gunakan kaedah constraint juga. Kita ambil satu lagi constraint nama dia apa coincident. Klik sini coincident. Klik pada point sini. Klik pada line ni. Nampak? Dia terus pergi. Jadi dia tepat tak tenang. Jadi kita punya
Drawing ni dia akan tepat lah. Alright. Finish ke? Okay. Saya ambil hole of extrude. Okay. Saya pergi ke belakang. Saya ambil through all. Boom. Terus. Okay. Gitu. Okay. Siap. Okay. Next pula, kita akan buat hole dekat sini. Kita akan buat hole. Okay. Tadi saya buat hole ni menggunakan extrude. Kali ni saya akan gunakan command yang sebenar, iaitu command hole semua. Jadi untuk buat tu ada dua cara, tapi saya tunjuk satu cara dulu. Jadi ni dia tadi tunjuk cara dia pula. Okey. Ambil hole ni. Saya satu cara hole adalah kita buat hole pada point. Point. Jadi kita ambil sketch kat sini. Kalau untuk ni, untuk kalau total lubang banyak memang cantiklah pakai cara ni. Okey, saya letak point. Tak point. Kita tengok balik drawing. Okay, dia dari sini ke depan. Depan ke depan ke belakang. Bukan belakang. Ukuran 20 dari depan ke belakang. 20, 13. 20, 13. Okay, jarak dia di sini 15. Okay, jadi kita buat line. Ambil dimension. Dimension dari depan. Dari depan ke belakang sebanyak 13. 13, confirm balik. 20. 20. Okey. Kemudian kita tak tahu ni dia punya ni, tak tahu. Jadi kita kena buat kita juga kita buat satu line. Okey, line ni kita ambil dia kat sini. Ni. Sekarang tukar dia kepada satu line. Okey. Alright. Kemudian kita ambil dimension letak sini ke sini. Nampak tu. Boleh dah bagi nampak tak? Boleh bagi. Oh dapat ni. 90. 90. Jadi saya letak 90. Gitu. Nampak? Kita finish ke? Dia saya ambil hole. Terus dia detect. Bila point dia terus detect lubang tu. Mana tak tahu kita dapat lubang. Okay. Untuk hole features, kita dah pilih automatic. Sebab dia automatic dan sebab dia terus detect. Dekat type hole, kita ambil hole result. Yang ni semua ada trait. Ada trait lah. Ini semua dah bentuk, kita dah bentuk kita lubang saja. Ambil apa hole biasa, seat pun kosong. Kemudian dia mesti tembus, sebelum dia tembus. Kemudian arah dia ke bawah, ini dah betul lah. Kemudian semua size dia kita kena pilih 13. Okey, betul. Okey, betul lah. Alright, next kita akan buat lubang sebelah tu. Okay, kita pusing sana. Nak pusing lah, pergi dekat sebelah cube ni. Klik tepi ni. Sas. Nampak? Jadi kita akan nampak lebih ya. Okey. Right. Okey. Kali ni saya terus ambil hole terus. Cuma kaedah ni gantung pada soalan. Kalau tengok soalan ni dia buat cara ni. Jadi kita kena ni sikitlah. Tapi tak apa, tak ada hal. Yeah. Saya tunjuk tunjuklah. Okey. Jadi pertama position. Position lah saya kata kat sini. Dekat sini dia punya position. Okay. Kemudian position yang kedua apa? Dia mesti ada XY. Sebab kita nak bagi dia point tu XY. Jadi saya letak sini. Ini adalah 20. Oh, dia telah di apa? Telah ni. Tak boleh lah. Sebab tu cara ni kadang tak sesuai. Tapi tak apa, saya tunjuk juga. Okay, dapat tu. Kemudian kita cari garis ni. Tu. Berapa je kau tu? Ini isu dia. Sebab apa dia tak bagi dekat sini. Dia tak bagi sini. Sebab tu kadang-kadang dalam nak hasilkan kerja ni kita kena tengok soalan tu bagaimana nak selesaikan, tengok dulu, tengok okey, kita kena take time. Mula-mula memang take time, betul mula-mula dia okeylah sebab dia hanya bagi ukuran daripada sini center to center saja. Jadi sebab center to center adalah kita kena buat calculation lah. Calculation lah. Mana 90 tolak 120. Lepas tu bagi 2. Okey, cara dia macam mana? Kena tekan lagi dia lah. Ataupun kita bagi tu kat inventor 120. Okey, jarak ni kan 120 tolak 90. Okey, 40. Okey. Kemudian kita buka kurungan, tutup kurungan sini dekat dia. Ni macam kereta lah. Kemudian kita bahagi slash 2. Nampak? Tu. Tu kita enter. Sas, terus.
dia bagi value. Nampak? Ha, boleh juga. Tapi kita kena fikir cara tu lah. Ha, itu pulang pada tuan lah, tuan nak macam mana. Ha, cara satu macam ni pun boleh. Cara point yang saya buat tadi pun boleh. Cara direct hold pun boleh. Ha, ikut tuan-tuan punya kesesuaian, tuan-tuan punya skill tuan-tuan lah. Alright? Ha, itu dah. Okay. Ha, dah siap dah. Alhamdulillah. Ha, sama. Ya, yeah, sama. Okay, sama. Sama. Jadi ni dia tuan-tuan selesai sudah. Proses untuk menghasilkan telemodel untuk soalan satu. Okey, saya harap tuan-tuan dapat manfaat pada video ni. Jangan lupa like saya punya video. Jangan terus subscribe supaya saya akan update lagi. Saya akan, sebab soalan ni banyak ni, saya akan buat soalan ni sebab sampai saya akan share video-video ni. Okey. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.